Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hari ini saya berada di SMA Negeri 6 Samarinda. Hari ini kebetulan saya mendapatkan tugas perkuliahan dari kampus saya, yaitu adalah teknik pembelajaran bola basket. Teknik yang diajarkan yaitu adalah teknik dasar cheese pass dan overhead pass. Bagi yang belum tahu, teknik dasar cheese pass dan overhead pass itu adalah sebagai berikut. Cheese pass atau operan dada adalah salah satu jenis passing dalam permainan bola basket. Cheese pass adalah cara mengoper bola kepada teman satu tim yang dilakukan di depan dada. Passing cheese pass, posisi tangan sejajar dengan dada. Pada saat ingin melakukan passing, kaki kanan atau kiri dimundurkan dan kemudian dimajukan guna untuk menambah power operan. Operan cheese pass diusahakan diterima oleh teman satu tim di area dada. Jadi, saat menerima bola di daerah dada. Overhead pass atau operan di atas kepala adalah teknik passing atau operan yang dilakukan dalam permainan bola basket dengan cara memegang bola di atas kepala, kemudian melemparkannya ke rekan satu tim. Dilakukan di atas kepala dan juga sama seperti cheese pass, kaki kanan atau kiri maju mundur guna menambah power dan speed operan. Oke, sudah tahu kan apa itu cheese pass dan overhead pass? Sebelum kita masuk ke teknik pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita melakukan pemanasan. Karena kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan olahraga. Nah, di dalam olahraga, pemanasan itu sangat penting untuk dilakukan untuk menghindari terjadinya cedera ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Nah, langsung saja kita melakukan pemanasan. Rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini dan ku telah arungi luas semesta tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Rasa terkesima mulai melebu dalam hati.